bagiannya pakai sepatu. Oh, bukan ya? Itu bagiannya. Pokoknya intinya. Maskernya dipakai enggak? Kudunya didenda 1.000. Jadi begini, kan kemarin saya udah diskusi sama seperti arahan Pak Gubernur, Pak Wali, semua dinas terkait, kita semua harus mengevaluasi setiap hari terkait dengan relaksasi PSBB. Agar apa? Agar mereka, baik mal, pasar, itu benar-benar menerapkan, mengimplementasikan protokol kesehatan dengan ketat. Karena kalau tidak, pasti kita tidak akan izinkan. Seperti yang Pak Wali sampaikan, harus 3 kali lebih ketat. Jangan hanya sebatas seremonial saja, kemudian dilihat di lapangannya ada sesuatu yang kurang pas. Jadi kita pasti ada yang kurang atau apa, kita evaluasi setiap hari. Jadi saya minta kepada dinas terkait untuk memantau langsung apa namanya di masing-masing mall itu. Sejauh ini evaluasinya seperti apa, Pak? Saya kira masih bagus. Itu ada beberapa sedikit saja, mungkin katakanlah physical distancing-nya ada yang garisnya ada digarisi. Saya kira oke. Tadi sudah diselesaikan semua. Saya kira sudah. Terima kasih, teman-teman sudah siap semua mall. Saya kira sudah oke. Makanya kita lanjut dari PSBB.